Kalau kita pergi naik haji, saya ramai tuan-tuan haji kat sini, kita tak boleh kata kita naik haji kalau kita tak pergi ke Mekah dan kita tidak tunaikan semua rukun-rukun dan juga syarat-syarat wajib haji. Bila kita pergi tunai haji, artinya benda-benda tu kena buat dulu. Barulah sah dan balik bolehlah kalau orang nak panggil haji pun. Tapi kalau pergi Mekah, tak pergi tawaf, tak pergi sa'i, tak ada sa'i dan sebagainya, balik-balik nak kata haji, itu haji tak pakai tuan-tuan. Sama juga kalau kita pergi shopping. Shopping, kalau kita pergi shopping, dekat shopping complex, balik-balik tangan kosong, orang tak kata kita pergi shopping tuan-tuan. Kita pergi window shopping. Pergi tengok-tengok, pergi kata orang berseronok-seronok tengok-tengok orang membeli barang. Sama juga tuan-tuan, kalau malam ni tuan-tuan datang untuk mendengar ceramah Isra dan Mi'raj, kalau tuan-tuan tak balik bawa sesuatu, artinya tuan-tuan bukan datang dengar ceramah. Bukan datang dengar forum. Tapi tuan-tuan datang semata-mata untuk bersama-sama dengan orang yang dengar forum. Jadi tuan-tuan kena bawa something. Kena bawa sesuatu balik rumah. Apa benda yang tuan-tuan nak bawa balik rumah? Pertama, kalau kita lihat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang saya ceritakan tadi, dengan Al-Fadhil Ustaz Hamdan ceritakan juga tadi, kita pun boleh buat kesimpulan bahawa seluruh peristiwa-peristiwa yang berlaku, dia mendidik kita dengan satu perkara yang penting, iaitu hati tuan-tuan. Semuanya berkaitan dengan hati. Kalau kita tengok kisah yang berlaku, bagaimana Rasulullah SAW ditunjukkan dengan gulungan-gulungan manusia yang begitu beruntung. Gulungan apa? Gulungan yang berjihad di jalan Allah SWT, sanggup mati kerana Allah, sanggup mati kerana mempertahankan keimanan mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana hatinya. Hatinya penuh keimanan kepada Allah, penuh keyakinan kepada Allah. Apa mungkin orang sanggup mati kerana Allah kalau tidak ada iman yang mantap dalam hati dia? Tidak yakin sungguh-sungguh dengan nikmat yang lebih besar, lebih hebat yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat? Macam mana sanggup masyita direndam di dalam air panas, dalam apa nama ni, bekas yang menggelegak, dibiarkan anaknya juga turut dibunuh kerana mempertahankan keimanan? Kalau bukan hatinya mantap, keimanannya kuat, yakin dengan balasan Allah SWT, kalau bukan hati. Kalau juga kerana bukan hati yang buruk, yang busuk, yang kotor, mana mungkin manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT? Macam mana orang nak berzina kalau iman mantap dalam hati tuan-tuan? Macam mana orang nak makan rasuah kalau hatinya beriman, yakin dengan balasan buruk, balasan neraka, azab seksa yang akan diterima di akhirat? Macam mana mungkin terbuka mulut kita tuan-tuan untuk mengumpat, untuk menghina, menjatuhkan maruah orang, membuat fitnah, menuduh perzinaan dan sebagainya, kalau bukan kerana hatinya sakit, hatinya kotor, tidak beriman, tidak taat kepada Allah SWT? Tuan-tuan, semuanya berada dalam hati. Tuan-tuan datang semayang masjid ini, mendengar forum hari ini, kerana tuan-tuan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut bersyukur tuan-tuan. Bagaimana Ustaz Amdan sebutkan tadi, kita datang bukan kerana hebat tu perbualan kita, bukan kerana banyak harta benda kita, kita datang kerana diberi hidayah, pertunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau hati kita sakit, maka rosak segala amalan kita. Dan jelas dia gambar oleh Nabi SAW, hadis selalu sangat kita baca,
yang selalu sangat diceramahkan oleh ustaz-ustaz kita, tetapi sejauh mana kita berusaha untuk membersihkan hati kita? Sejauh mana kita berusaha untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah? Kita datang dengan ceramah bawa sifat-sifat dengki. Kita datang duduk dalam masjid bawa sifat-sifat suka memperkecilkan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengumpat orang lain. Berada dalam masjid, solat, masya Allah, tapi jiwa kotor, hati kotor. Banyak berlaku tuan-tuan. Jadi pada malam yang berbahagia ini, malam sempurna kita mengingati Isra' dan Mi'raj pada malam ini tuan-tuan, marilah kita sama-sama membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, walaupun prosesnya panjang tuan-tuan. Proses membersihkan hati, proses yang amat-amat menyakitkan. Proses mensucikan jiwa hati kita, satu proses yang bukan senang untuk dibuat tuan-tuan. Umpama apa? Umpama duri tertusuk masuk dalam kaki kita tuan-tuan. Bila kita kena duri, aduh sakit tuan-tuan. Tapi kalau kita biarkan duri itu dalam kaki kita, lama-lama apa? Lama-lama dia sudah jadi lali tuan-tuan. Banyak kadang-kadang kita luka, kita masuk duri, bila kita diam lama-lama tuan-tuan, mula-mula dia menanah. Lepas tu disembuh tuan-tuan, tapi duri masih berada dalam kaki kita. Tetapi ada kemungkinan satu hari nanti, kalau duri itu dibiarkan berterusan, dia akan terus memberikan bahaya. Dia mungkin akan memberi bahaya dan mungkin akan membawa kematian kepada kita dengan sebab duri yang bisa tadi yang tidak kita keluarkan tuan-tuan. Luka nampaknya sudah sembuh. Kalau kita biarkan, mungkin dia akan membawa bala bencana kepada kita, mungkin dia akan membunuh kita duri ini. Tapi kita tahu kalau biarkan dia akan membunuh, mau tak mau kita kena keluarkan juga. Duri ini sakit tuan-tuan. Walaupun pada zahirnya sudah tidak nampak kesakitan dia. Maksiat zina adalah duri yang menusuk dalam diri kita tuan-tuan. Rasuah adalah duri yang wajib dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Sifat suka berbohong, sifat suka mengata orang, mengeji orang, sikap suka melihat orang lain lebih rendah, suka memperkecilkan orang lain, suka melakukan dengan riak, takabur, sombong, bongkak. Semuanya itu adalah duri-duri yang wajib dikeluarkan daripada diri kita, tuan-tuan. Bila luka sudah sembuh, orang yang biasa buat maksiat, tuan-tuan, dia lali. Dia tak terasa maksiat itu seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nipis iman dia kepada Allah Ta'ala, melihat maksiat itu seumpama apa? Seumpama lalat. Lalat terbang hingga putus hidung, tepis je dia. Oh lalat, tepis dia tuan-tuan. Itu keadaan orang yang tidak beriman melihat satu kemaksiatan, dah lali, dah sebati dalam darah dia, walaupun dianya pada asalnya adalah satu yang luka duri tadi. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia melihat maksiat seperti gunung yang akan jatuh di atas kepala dia tuan-tuan. Kalau kita tak buang duri itu, duri akan merebak, akan terus merebak dan mungkin akan membunuh kita. Maka kita terpaksa buang tuan-tuan. Macam mana nak buang? Kena jungkil balik, guna jarum, keluarkan balik. Sakit tuan-tuan, sakit, tapi wajib kita keluarkan. Wajib kita keluarkan, wajib. Berdarah-berdarahlah, luka-lukalah. Kita wajib mengeluarkan sifat-sifat itu tuan-tuan. Selagi mana kita tidak berjaya mengeluarkan sifat-sifat ini, duri-duri yang memakan daging kita ini, maka selagi itulah kita akan berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama scan X-ray hati kita.
buang kekotoran-kekotoran dalam hati kita, karena tidak ada siapa yang boleh buang.